Forum Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Sejawa Tengah mengadakan workshop IT dalam meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan SMK Muhammadiyah dengan basis digital. Berbarengan dengan Rakor Kepala Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Muhammadiyah Sejawa Tengah yang diadakan di Solo, Forum Kepala SMK Muhammadiyah juga mengadakan workshop informasi teknologi yang diterapkan di sekolah. Workshop ini bertujuan untuk membawa sekolah SMK Muhammadiyah Jawa Tengah lebih maju dan siap di era 4.0. Peserta yang mengikuti workshop adalah wakil kepala sekolah dan tim IT dari perwakilan masing-masing sekolah. Tahap pertama, workshop dan pemberian materi secara bersamaan di salah satu hotel di Solo, dan dilanjutkan pelatihan sekolah berbasis IT dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Tim IT yang tergabung di dalam FKKS SMK Muhammadiyah Jateng mencoba memberikan sharing pembelajarannya kepada seluruh komponen SMK Muhammadiyah seluruh Jawa Tengah. Dikandung maksud adalah kegiatan ini agar bisa ada pemerataan informasi, pemerataan era digital di SMK Muhammadiyah Jateng. Nah, maka workshop yang dilakukan pada kesempatan hari ini salah satunya adalah agar seluruh SMK Muhammadiyah Jawa Tengah bisa menerapkan pembelajaran, proses pembelajaran semuanya berbasis digital. Nah, itu adalah tujuan daripada workshop yang diselenggarakan di SMK Mutu Sukoharjo. Banyaknya peserta workshop dan pelatihan, panitia menggunakan 4 ruangan terpisah. Antusias peserta workshop dan pelatihan cukup besar, sampai dengan berakhirnya workshop peserta tidak beranjak dari tempat duduk. Semangat para peserta dalam mengikuti pelatihan adalah cerminan kesuksesan kegiatan ini. Sri Widada memberitakan dari Sukoharjo, Jawa Tengah.